teman-teman semua, terima kasih banyak udah klik video ini. Nah, di video kali ini aku tuh pengen masak dada ayam yang dimasak ala bumbu mie ayam gitu loh teman-teman. Dan di sini aku memakai bumbu simple apa adanya yang ada di rumah, cuman bawang putih sama jahe. Saya tambahkan penyedap rasa dan juga garam. Kemudian saya haluskan. Intinya kalau saya masak itu ya sesuai selera saya dan bumbu yang apa adanya gitu loh yang di rumah majikan. Ini mie ayam homemade ngono lah bahasa Inggris. Madiin saya Tina XL ya. Mie ayam ala rumahan yang simple, praktis, tapi rasanya insya Allah enak menurut saya. Nah teman-teman, ini ada dada ayam yang saya mau cincang halus sesuai selera saya. Sekarang saya mau cuci dulu dada ayamnya. Ini ceritanya saya kebelet nguyuh. Saya mau pipis dulu ya teman-teman. Saya kalau buat video ya gitu, saya jeda-jeda, nggak semua langsung cerut gitu loh. Pasti ada jeda dan editing. Jadi saya buat video juga nyambi ngerawat kakek, nyambi siaga dengan pekerjaan utama saya, yaitu menjaga kakek dan juga menjaga rumah majikan. Nggak mulu-mulu buat video terus. Sekarang ini dada ayamnya udah saya cincang. Saya mau masukkan mie spaghetti tersebut ke dalam air yang sudah mendidih. Karena nggak ada mie biasa teman-teman, adanya mie Indomie. Jadi aku pakai mie spaghetti aja, tapi tetap enak rasanya, alhamdulillah. Sekarang saya masukkan bumbu yang sudah dihaluskan, yaitu bawang putih dan jahe. Kemudian saya oseng sampai baunya itu keluar harum. Kemudian saya masukkan dada ayam tersebut. Nanti saya mau oseng-oseng sampai dada ayamnya itu mateng gitu loh. Habis itu saya mau kasih bumbu ke dalamnya. Dan ini tak gojakin dulu cueknya. Eman-eman teman-teman, ada bumbunya kalau kebuang ya. Tak gojakin dulu terus saya masukkan. Kemudian saya mau tambahkan bumbu yang simple banget. Bumbunya itu nanti saya cuman pakai seadanya. Pokoknya kalau saya masak itu nggak ribet. Nah, ini mie-nya juga udah mateng. Udah tak aduk-aduk dulu, udah setengah mateng karena mie spaghetti ternyata ngerebusnya cukup lumayan lama ya ketimbang mie biasa. Ini saya tambahkan gula pasir, kecap manis. Lalu saya aduk-aduk dulu sebentar teman-teman. Kemudian saya mau tambahkan brambang atau bawang goreng ke dalamnya. Seperti ini untuk penyedap biar gurih gitu loh. Menurut saya rasanya lebih enak kalau dikasih irisan bawang goreng. Udah matang siap untuk disajikan teman-teman. Mohon maaf ya videonya agak kecepatan cara ngomongnya. Ini aku udah nyambel. Sebenarnya kalau bikin bumbu mie ayam tuh lebih enak kalau dikasih daun bawang. Sayangnya nggak ada, jadi ya udah seadanya. Ini saya taruh ayam ke atas mie-nya, kemudian cabenya yang banyak ini. Kemudian siap untuk disajikan, tambahkan sedikit sayur sawi. Nah, seperti ini. Ayo makan. Halo teman-teman, alhamdulillah udah waktunya makan. Kemeser banget lihat cabenya yang banyak banget kayak gini. Ini tuh mie spaghetti, mie-nya agak keras. Sebenarnya bukan buat mie ayam sih. Mie seadanya aja, karena adanya mie spaghetti, ya udah aku bikin mie spaghetti yang atasnya tak kasih ayam. Kayak bumbu mie ayam gitu loh, dada ayamnya itu. Sebelum makan jangan lupa berdoa. Amin. Pakai sendok sama garpu. Aku nggak bisa pakai sumpit. Bisa, tapi kurang enak dilihat. Tak aduk dulu. Wih, kalian lihat ini cabenya. Wih, menggoda iman ya, teman-teman. Campur jadi satu sama ayamnya. Terus ada bakso ikan, ini dua. Diulet jadi satu. Udah, tercampur rata kayak gitu, teman-teman. Saatnya makan. Bismillah. Suapan pertama pedas banget. Coba ini suapan kedua.
Nanti ini. Ini kalau dikasih mie yang bener-bener mie, khusus mie ayam, bukan mie spaghetti, tambah enak. Pedes banget. Dikasih saus tambah enak, nggak ada saus tapi. Cobain ini sama mie. Kuahnya ini enak banget, pedes, manis, gurih. Kalau bikin sesuatu sesuai selera ya teman-teman. Ini bumbunya nggak komplit, tapi menurut saya udah enak banget. Oke, kita makan. Enak kayak. Nah, diginiin biar enak makannya ya. Bakso ikan. Ini teman-teman bakso ikannya. Kurang suka enak bakso ikan yang ada tepungnya. Kalau ini tuh ikan alami tanpa dicampur tepung. Tepungnya cuma dikit gitu loh. Jadi rasanya ikan banget. Ya, namanya bakso ikan juga ya. Lah kok udah kenyang? Apa-apaan ini? Baru menikmati kok suaret. Masya Allah pedesnya mantep. Thank you.
Kok pedesan? Tumben aku waregen. Aku wis wareg ya. Tak maem nanti lagi pelan-pelan ya. Ya udah cukup sekian video saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mau pelan-pelan makan karena kepedesan yang pertama. Yang kedua udah kenyang tapi pengen makan terus.